Oke, kita sebagai masyarakat sipil akan berjuang untuk menseimbangkan para yang punya duit nih, orang kaya yang punya duit, para pemodal dengan pemerintah. Sebenarnya kalau ngomongin gini, dia punya duit, dia punya kebijakan. Dua ini kalau bergabung kira-kira bisa menguasai dunia nggak? Jadi, lalu untuk kita masyarakat sipil untuk menyeimbangkan dengan ini dan ini, apakah kita hanya dengan begini-begini aja? Ini apa? Ini di sini ada sumber daya manusia, ada pendanaan, teknologi informasi komunikasi, pengelolaan pengetahuan, data dan informasi. Ini yang kemudian harus kita kelola. Ini yang harus kita kuatkan sebagai orang-orang yang ada di organisasi masyarakat sipil yang ingin menyeimbangkan tiga pilar besar ini. Kalau kita cuma bisa jangkau doang, gitu kan? Tanpa kemudian kita dikuatkan untuk hal-hal yang lainnya, organisasinya kita ya udah cuma nerima duit aja untuk jangkau-jangkau doang, tanpa melakukan penguatan kapasitas terhadap organisasinya, ya sudah, ya akan cukup aja dari donor. Gak ada duit ya sudah, gak ada donor ya sudah, gitu kan?